Saya memang zalim. Itu pengakuan lelaki warga emas sebelum Mahkamah Session Muar pada Isnin 15 Julai menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 6 sebatan selepas mengaku bersalah melakukan amang seksual terhadap cucu kandungnya sejak tahun lalu. Tertuduh berusia 72 tahun membuat pengakuan itu ketika Hakim Abu Bakar Manat bertanyakan kenapa dia tergamak memperlakukan perbuatan itu terhadap cucunya yang dijaga sejak kecil selepas ibu bapa mereka bercerai. Semasa prosiding itu, Abu Bakar menegur tindakan tertuduh yang tidak sepadan dengan usianya dengan melakukan perbuatan tidak sepatutnya terhadap insan yang masih bergelar kanak-kanak dan juga darah dagingnya. Terdahulu, tertuduh yang juga peneroka tanah rancangan berhadapan dua pertuduhan mengaku bersalah selepas kesemua pertuduhan dikemukakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang masih mempunyai isteri didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap cucu perempuan berusia 10 tahun dalam bilik sebuah rumah di tanah rancangan Keluang 11 malam tahun lalu. Bagi pertuduhan kedua, dia sekali lagi mengulangi perbuatan itu terhadap mangsa pada jam 9 malam antara April hingga Mei tahun ini dengan kejadian berlaku di tempat sama.